Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja nyampe nih teman-teman. Alhamdulillah capek. Jualannya baru saja nyampe ya teman-teman. Sekarang mau apa kira-kira teman-teman? Mau menikmati makan ini teman-teman. Kira-kira makan apa ini? Makan ini teman-teman. Kan isi takoyaki original ya, takoyaki original modelnya seperti ini teman-teman. Takoyakinya ada sambalnya, jelasnya teman-teman. Kemudian makan ini kita coba semua ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Donatnya jatuh ke sini ya tempatnya. Pertama kita makan ini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Isinya 4 ya teman-teman. Ada donat. Oh, ada jajanan dulu. Ada takoyakinya isi 5 ya teman-teman. Takoyakinya akan kita kasih terus ya teman-teman. Kasih saus ya teman-teman. Biar rasanya lebih mantap dikasih saus ya. Yakinnya teman-teman ada sausnya, ada mayonesnya ya teman-teman di dalam sini. Terus ada mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya seperti rasa ikan ya. Hanya kenyang. Ada letrinya, ini letrinya teman-teman. Ada bawang bombaynya ya. Ada mayonesnya. Rasanya mantap pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mayonesnya ini putih-putih nih. Takoyakinya. Bismillah. Rasa original ya. Bismillah. Sebenarnya rasanya ada rasa sosis, ada rasa cumi, ada rasa salmon, ada ini yang original namanya Oishi Takoyaki. Oishi Takoyaki. Masih sisa satu, kita lanjutin nanti ya. Bentar, ada telepon masuk teman-teman. Kita lanjut teman-teman. Tadi ada telepon masuk. Kita lanjut makan ini aja dulu. Makanya ada seling-seling ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.
Kalau ini teman-teman sudah tahu sendiri isinya apa ya, Pulau Jawa ya. Tadi habis jenguk om lagi di rumah sakit, om adiknya mami ya, pagi-pagi jam 5 jenguknya, setelah sholat subuh jenguk ke sana. Ini ya teman-teman, bismillah. Untuk keyakinan masih susah kaku. Biasanya jarang minum ya, ini pengen minum dulu ya teman-teman. Bismillah, sering sering pengen dulu minum dulu ya teman-teman. Bismillah, itulah makan jajanan gitu aja udah bikin kenyang ya teman-teman, masih sisa satu ini. Enak ya takoyaki. Baru pertama kali nyobain takoyaki teman-teman. Ini sih makan terakhir ya, takoyaki yang terakhir tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dimakan malah mulut ke bawah, jatuh ke bawah, apa mundur ke bawah ya. Bismillah, jadi kita mau lagi. Rasanya ya seperti itu takoyaki ya teman. Yang original ya. Jadi kalau makan ini sama ini gorengan ini ya teman-teman. Jatuh. Oh, masih kuat gak ini teman-teman makannya. Coklatnya lepas nih, kita lepas nih butiran coklatnya nih. Coklat dulu apa keringan dulu teman-teman, gak mau dimakan keringan dulu ya teman-teman. Ternyata nggak hanya makan takoyaki, makan cemilan jajanan juga ya, gorengan. Ini gorengan sambil lomboknya aku masukin sini. Isinya telur ya. Terus sama sayuran. Ini kesenanganku yang gini teman-teman. Kalau ayam aku nggak begitu seneng ya. Isian seperti ini lebih enak ya, sayuran sama telur daripada ayam. Nggak mungkin seleranya sendiri-sendiri ya. Bismillah.
Telur sama sayuran ini, wortel gini malah lebih enak, aku lebih suka ya, sama yang ada minyak aku lebih suka daripada dalamnya ayam ya, enggak. Lebih enak ya seperti ini. Bismillah. Lebih nikmat gitu sayuran. Telur kuningnya kelihatan teman-teman. Minyak nggak usah dulu ya, udah kenyang mamun. Donatnya nggak usah dimakan dulu. Udah kenyang banget itu menunya. Makan aku yakin makan. Kurang. Kenyang banget ya. Soalnya aku sering minum ya, biasanya kalau minum itu terakhir, tapi aku sering minum jadi cepat kenyang ya. Makanya kalau aku sering makan tuh kalau minumnya terakhir gitu ya teman-teman, sukanya minum terakhir jadi biar nggak kekenyangan. Kalau kalau disering-sering makan minum, makan minum gitu jadi cepat kenyangnya ya teman-teman. Aku makan minum jadi cepet kenyang ya. Kalau biasanya kalau makan terus minumnya terakhir gitu nggak begitu cepet kenyang ya. Memang ada perbedaannya coba teman-teman. Kalau seperti itu gimana? Kalau aku seperti itu ya mungkin mungkin teman-teman beda ya, nggak sama ya. Soalnya kan orang ngerasainnya tuh kadang suka beda-beda. Kalau ada yang suka biar nggak seret di mulut, tapi kalau aku kalau aku memang pengen minum ya aku minum minum ya. Kalau aku pengen minumnya terakhir juga bisa juga ya, kecuali kalau kepedesan tadi. Kebetulan nggak kepedesan, cuma pengen aku minum dulu makanya biarnya cepat kenyang ya teman-teman. Terima kasih nonton, terima kasih yang sudah mengikuti Masjid Tadi Warifani. Jangan lupa follow IG aku Masjid Tadi 15 12 81 dan Facebook aku di Masjid Tadi. Kalau ini halaman aku ya teman-teman, harusnya nyampe rumah jenguk mami di rumah sakit Bayangkara, terus pulang jam 7 lebih ya. Setelah penjualan di pasar, terus kemudian setelah jualan setengah 11 akunya kukut muter-muter. Kemudian ini baru nyampe, jadi capek banget ya. Nanti belum jemputan anak ngaji, mungkin ini mau tidur dulu atau gimana ya. Capek banget, belum istirahat ya teman-teman. Untungnya lagi gak sholat ya, makanya cepet lelah ya teman-teman. Ya rasanya ngantuk banget. Untuk sinyalnya juga jelek, kok sinyal goyang-goyang. Alhamdulillah. Rasanya lemes, ngantuk, gimana gitu. Tahu rasanya kalau capek, misalnya capek, kurang bersemangat,
pakai nomornya, pakai nomor angkat tiga. Kita oh yang unlimited ini ya, harganya 77, tapi kalau video awal seminggu itu nggak lama, terus nanti setelah setelah seminggu 10 hari lah, kalau nggak seminggu itu udah mulai lemot seperti ini ya teman-teman. Soalnya datanya kan seri 2 giga, tapi nggak aku batasi ya, jadi pemakaiannya pemakaian aku sendiri. Jadi mulai setelah seminggu itu terus mulai ya gini lemot, kadang waktu diurus katanya suruh prabayar, kan nggak mungkin ya teman-teman. Itu nomorku dulu ya, XL 081724169910, masih 10 nomor ya. Itu memang sebenarnya itu nomor XL ku dulu, terus isinya terseleksi, terus kebanyakan nomor ya, jadi akhirnya kebakar satu itu, terus akhirnya yang Asia udah hilang dari peredaran, udah nggak dipakai lagi ya. Terus sekarang akhirnya pakainya cuma nomornya satu, dulu 5 nomor sampai semua aktif ya. Akhirnya saking kebanyakan itu lupa diisi nomor salah satunya, kemudian lupa ngurusnya sampai 1 bulan lebih udah nggak bisa dipakai. Kalau ngurus nomor itu paling lama 1 bulan ya teman-teman, nggak bisa lebih, kalau lebih jadi prabayar ya teman-teman. Jadi ingat-ingat nomor sendiri, jangan lupa diisi, jangan lupa diperpanjang, diisi pulsa. Kalau enggak nanti nomornya hilang selama 1 bulan jadi prabayar teman-teman. Hati-hati yang menggunakan nomor yang kalau udah kebakar, kalau maksudnya nomor yang biasa dipakai sehari-hari, biar jangan sampai seaktifnya masa tanggalnya hilang karena nggak diisi nomor. Kalau nggak diurus di semisal di Indosat ya ke Indosatnya, semisal ke Telkomsel ya ke Telkomselnya gitu teman-teman. Aku waktu itu sampai 2 bulan 3 bulan udah nggak bisa diurus lagi, teman-teman ya ganti nomor lagi. Jadi sebenarnya nggak pengen ganti ganti nomor gara-gara lupa isi nomor ya. Jadi setiap jangan sampai nomor kita yang biasa kita pakai itu sampai kopong ya, jangan lupa diisi pulsa biar nggak jadi prabayar. Kalau jadi prabayar itu katanya pemakaian nggak pemakaian tetap bayar ya teman-teman, pemakaian nggak pemakaian tetap bayar 50.000 itu kalau prabayar seperti itu ya. Kalau pemakaian jadi bisa sampai 100.000 setiap bulan harus bayar, itu pakai nggak pakai tetap keluarin uang 50.000. makanya maneman ya kalau dijadiin prabayar kalau aku. Tapi menurut pendapat teman-teman siapa tahu beda, soalnya kan pendapat kita kan beda-beda ya teman-teman. Makanya aku nggak suka kalau dibuat itu seperti prabayar, soalnya kita pakai nggak pakai tetap bayar 50.000 ya. Memang semua handphone kan gitu ya, kalau selesai. Kalau dulu kan nggak seperti dulu, pakai nggak pakai harus tetap diisi ya, hampir sama ya seperti kalau prabayar itu hampir sama seperti kita nggak ngisi pulsa, nggak dipakai pun tetap diisi pulsanya seperti dulu seperti itu ya. Tapi sekarang kan mendingan kalau aku kan kalau prabayar suka kalau bayar di luar-luar gitu, bisa pulsa atau apa, bisa ngisi sendiri lebih enaknya seperti itu ya teman-teman. Itu bagi yang punya uang untuk deposit ya teman-teman. Sebenarnya deposit paling sedikit itu 50, nggak apa-apa ya. Kalau kita nggak punya uang ngisi 50 dulu nggak apa-apa. Ada juga yang sebenarnya beda-beda, kita mau deposit di mana ya. Ada yang deposit 20 bisa, ada yang deposit 30 bisa, kebetulan ada yang nggak bisa langsung 50 gitu teman-teman. Capek banget, jadi aku ini tiduran sebentar, capek gitu teman-teman. Ada yang deposit tuh, ada yang bisa 20-30, ada yang nggak bisa langsung harus kita dengan 50 ya teman-teman. Kalau kita punya uang mending deposit
deposit pulsa, jadi untuk cadangan kalau kita mau ngisi pulsa untuk HP kita sendiri gitu ya teman-teman. Kalau habis tinggal kita daftarin untuk memperpanjang pulsa kita gitu. Kalau aku ya gitu teman-teman, ngisi sendiri jadi nggak ribet keluar keluar. Soalnya kan kita pas kehabisan pas nggak mesti keluar gitu ya teman-teman. Kalau pas kebetulan keluar ya nggak apa-apa, karena itu lebih praktisnya ngisi sendiri gitu teman-teman. Aduh ya Allah, capek banget ya teman-teman, ya Allah. Terima kasih teman-teman, aku ngantuk banget, capek. Sudah mandi, cuman mandi siang ya teman-teman. Badan dulu, mandi siang, kemudian istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tuh ini kecapeannya sampai menguat teman-teman, capek banget. Duduk sambil tiduran gini ya, capek aja teman-teman. Sudah mulai azan duhur ya teman-teman. Semoga yang diberi ya, semoga yang sakit diberi kesehatan, semoga kita selalu selalu sehat.